Haru dan bangga anak pedagang cilok jadi perwira TNI. Emmanuel Silviano, anak pedagang cilok yang berhasil mengejar mimpinya sebagai perwira TNI Angkatan Darat dengan pangkat Letda JPL. Kesehariannya, Emmanuel masih kerap membantu ayahnya berjualan cilok di pinggir jalan. Melalui akun YouTube resmi TNI AD, pemuda akrab disapa Ivan itu bercerita awalnya sempat tidak disetujui orang tua untuk menjadi tentara. Ayah Ivan, Nicholas Nagawain, merasa kurang mampu dan berharap anaknya jangan bercita-cita terlalu tinggi. Namun karena tekad Ivan sangat bulat untuk mengikuti seleksi penerimaan Taruna Paruh, ia lantas menentang sang ayah. Setelah lulus SMA 3 Balikpapan, Emmanuel langsung mendaftarkan diri dan tak menyangka dapat masuk menjadi Taruna Akmil 2019. Momen Emmanuel Silviano dilantik itu dibagikan akun resmi TNI Angkatan Darat pada Selasa 1 Agustus 2023. Bangga, anak pedagang cilok dilantik menjadi perwira TNI AD, tulis keterangan akun Instagram tersebut. Momen haru pun diperlihatkan Letda JPL Emmanuel yang mencium kening sang ayah, begitu pun sebaliknya. Pemuda asal Balikpapan ini juga mengucapkan terima kasih untuk sang ayah yang telah membesarkannya dengan baik. Atas keberhasilannya itu, Ivan mengajak para pemuda untuk tidak perlu takut mengejar mimpi. Baginya, latar belakang tidak mempengaruhi keberhasilan seseorang.